امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل لقندم من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين وهن doa yang pertama Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Rina Rahmadani binti Bedu yang saat ini sedang dalam perawatan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Begitu juga Muhammad Idris Abdul Fattah bin Abdul Fattah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah dari sakit yang beliau derita. Kemudian juga mohon didoakan agar diberikan kesehatan dan diangkat penyakit atas nama. Nur bin Hamri. Mudah-mudahan mereka-mereka ini dan juga yang sakit di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan begitu juga saudara-saudara kita dari tim-tim kesehatan yang mungkin saat ini sedang berjuang menghadapi apa? pandemi virus ini mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang sakit di antara mereka mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga kita semua mudah-mudahan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan doakan juga mudah-mudahan negeri kita ini selalu senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala Dijauhkan dari segala macam huru-hara dan mudah-mudahan keamanan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan juga Bapak Haji Hendra. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala penyakit beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan juga. semua relawan-relawan majelis mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dari baik yang di parkiran atau yang memasak atau siapapun yang memiliki andil terhadap majelis-majelis ilmu dimanapun mudah-mudahan mereka semua senantiasa dipelihara oleh Allah segala kebaikan mereka Allah jadikan tabungan bagi mereka kelak di hadapan Allah dan mudah-mudahan yang telah berpulang ke rahmatullah mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala al hadhihi an ala kulli manawi sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi al fatiha a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim ma yakul limin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladhin an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladhdallin bismillahirrahmanirrahim wa qala al mu'allif rahimahullahu taala wa nabiyyihi wa bi'ulumihi fid darayni amin Kemarin kita sudah membahas di antara sekian banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada nama beliau Muhammad kemudian Ahmad Kemudian di antara nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Rahmah, Nabi Taubah dan seterusnya. Maka malam ini kita akan membahas tentang nama Nabi yaitu Nabi Yul Malahib. Di dalam riwayat Imam Ahmad Nabi Yul Malhamah. Nah. Al malhamah bima'an al harb Malhamah itu artinya perang Makanya kena di hari kiamat sebelum terjadinya kiamat Ada salah satu tanda besar terjadinya kiamat itu adalah al malhamatul kubra Yaitu kalau ujar bubuhan Nasrani mereka katakan Armageddon Termasuk Buan Yahudi mengatakan Armageddon Yaitu pertempuran terbesar yang terjadi sepanjang sejarah manusia Itu pertempuran itu salah satu tanda paling besar terjadinya kiamat Itu karena melibatkan banyak pihak Di antaranya di saat itu adalah hadirnya Imam Mahdi Dan juga di saat itu adalah adanya campur tangan dan turunnya Dajjal Cuma Imam Mahdi seperti yang Pian tahu tidak akan diberikan Allah kewenangan untuk menghadapi dajjal terkecuali Nabi Isa, Isa, Isa ala Nabi wa alaihi Jadi malhamah bukan berarti nabi kita ini disebut dengan nabiul malahim artinya nabi yang suka berperang bukan artinya beliau ini adalah nabi yang Allah berikan perintah untuk berjihad jadi jangan di, di, diartikan nabi yang suka berperang bukan begitu maknanya. Tetapi beliau akan mengangkat senjata dan berjihad untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan perang itu menjadi pilihan utama. Nah. Makanya dikatakan wala yahmilannakum sya'nuhum ala Memang dalam agama kita kita mengenal ada bab namanya babul jihad. Ada bab jihad. Tetapi kita jangan lupa di dalam agama kita ada juga yang disebut dengan babul dakwah yaitu bab untuk mengajak orang di dalam kebaikan. Nabi mengawali fase-fase di dalam berdakwah beliau adalah dengan mengajak keluarga-keluarga dekat dulu. Orang-orang yang dekat dengan beliau, meskipun awal-awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi Nabi ajak mereka, Nabi berdakwah kepada mereka, Nabi sabar atas segala macam gangguan mereka, sampai kemudian ada fase Nabi berhijrah, kemudian sampai Nabi diserang, diperangi, dan sampai akhirnya turun izin dari Allah untuk ber berjihad. Lalu, apabila di dalam kehidupan kita... Kita bertemu dengan sebagian kelompok yang mereka itu secara terang-terangan membenci kita, secara terang-terangan merendahkan kita, secara terang-terangan bukan hanya kita tetapi bahkan merendahkan agama kita. Kebencian kepada kita itu benar-benar terpatri di hati mereka. Seandainya pian bertemu dengan orang yang seperti itu maka ujar Sayyidina Ali maka janganlah kebencian mereka terhadap kamu itu memancing kamu sehingga kamu terburu-buru berdiri untuk memerangi mereka pahami kalimat ini baik-baik janganlah kebencian mereka terhadap kalian Memancing kalian untuk terburu-buru berdiri dan kemudian memerangi mereka. Sebelum kalian bersungguh-sungguh untuk berdakwah dan menyadarkan mereka, bila ada orang yang membenci Pian, maka berdirilah kita untuk mengajak dan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini keliru. Karena terkadang ada orang-orang yang merasa benar dengan kesalahan nah, ini, yang disebut dengan jahil murokkab orang yang salah merasa bujur. Kan repot, gini: orang kalau salah sadar, salah itu masih bagus, tapi kalau sudah orang salah merasa bujur, orang bungul merasa pintar. Eh, ini penyakitnya. Hah? dikatakan al ilmu nurun wal jahlun narun ilmu itu adalah cahaya kebodohan itu adalah api ilmu adalah cahaya kebodohan adalah api nah makanya ada perkataan ulama ujar ulama janganlah kamu ridho apabila kebodohan bersarang di rumahmu Janganlah kamu ridho apabila kebodohan bersarang di rumahmu. Bila ada penyangat apa guru ma ma, ma itu apa anu anu biasanya yang ketujuh di pelapon itu apa wanyi apa tabuan lah kadang-kadang di pelapon kalau hanya bisa bantu tu repot tu kalau sudah di pelapon tu bisa diasap orang bisa jadi orang bensin lah bila nya sudah berada di pelapon wah orang-orangnya nang turun tu kayak pacaranya tabuan tadi hilang kita kadang mau di rumah kita bersarang tabuan. Sebagaimana kita tidak rela jika rumah kita dijadikan sarang, kadosa tabuan, tikus tikus curut. Setiap malam gerabak-gerabak tikus curut, tikus curutnya antik juga. Gitu ya. Sanduk nasi, sanduk nasi itu Nah, sandoknya sandoknya. Hmm. mulai atas Magicom, ya bisa teke hingga lemari siapa membawa tikus bang kan nah, tikusnya raja pintar biar bila ditungguinya karena muncul bila kita lengah lewat dan lihai nyelewat di atas kabel gini bisa di atas kabel lewat nah bila kita tidak rela di rumah kita ada curut detikus. Lalu kenapa kita kemudian membiarkan di rumah kita bersarang kebodohan? Yang hinggap di diri kita, di diri anak atau bini kita. Jangan kita merelakan ada kebodohan berada di rumah kita. Banyak didik anak pian. Meskipun harus mengirim mereka ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu, kada bapak. Biar di rumahnya makan daging, di sana makan uyah, kada bapak. Jangan membiarkan mereka disarangi oleh kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu narun. Kebodohan itu adalah api. Nah apabila ada api di rumah, maka biasanya yang pertama kali terbakar oleh api itu adalah kayu yang paling parak lawan api. Ini api. Mana yang paling parak? Itu bisa dimakannya kalau siapa yang merasakan kesulitan dan kegudahan hati adalah orang yang paling dekat dengan orang yang disarangi oleh kebodohan Makanya sampai Nabi Isa mengatakan, ujar Nabi Isa, aku bisa menghidupkan orang mati. Bisa dengan izin Allah. Bahwa sini orang mati, aku menghidupkannya dengan izin Allah. Aku bisa menyembuhkan orang buta. Aku bisa menyembuhkan orang lepra. Tetapi ujar Nabi Isa, aku kada bisa mengobati orang bungul. Itu Nabi Isa Jahil ini, makanya tuh, dikatakan di dalam Talbisul Iblis, Talbis Iblis, dikatakan salah satu cara Iblis mengelabui seseorang, adalah untuk menyuruh mereka semangat beribadat, tetapi menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Dengan alasan beribadat. Padahal ujar beliau, menuntut ilmu satu bab, itu lebih afdal daripada ini beribadat ribuan tahun. Ini beribadat sunnah puluhan tahun, ratusan tahun lebih afdalnya menuntut ilmu. Cuma terkadang iblis bisa mengelabui kita di situ. Ujar iblis kada usah aja turun ikam belajar. Kenapa? Karena ikam sibuk berzikir, ikam sibuk be beamalan, ikam sibuk beribadat. Seakan-akan ibadat didahulukan daripada ilmu tadi. Karena ulama katakan ibadat yang dilakukan tanpa ilmu percuma kan? Hah? wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la setiap orang yang beribadat tapi ilmunya kada ada maka ibadatnya itu ditolak belum kada diterima diterima Jadi memang sulit lah Orang kalau jahil ini Makanya tuh sampai Imam Ghazali itu mengatakan tidak ada manfaat di dalam perdebatan sampai ada orang katakan begitu titik karena koma-komanya sekalipun dalam pembahasan lain terkadang perdebatan itu diperlukan untuk mempertahankan hujah tetapi secara umum ujar sidin debat itu kan ada gunanya kenapa Del? kenapa debat itu ada gunanya karena bila ente relay duduk berdebat dengan orang yang lebih pintar dari ente, kayak apapun caranya ente kan bakal menang. Kayak apa menang ente debati orang pintar? Jadi penyakit benar ya kita. Orang pintar wawasannya luas, berbicaranya pasif, referensinya banyak. Ente boy berdebat itu jadi ya? Bila ente debati orang pintar ente bakal kalah. Tapi bila ente debati orang bungul, ente bakal uyuh. Caya aja. Orang bungul di uyuh, kayak apa aja kada bakal masuk ujah Artinya apa? Dia sekarang mana manfaatnya? Menghadapi orang pintar kada bakal menang, menghadapi orang bungul uyuh. Nah inilah, makanya dikatakan al ilmu nur, ilmu itu cahaya wal lunar bahaya lah api itu bisa membakar lah api itu membakar kita bila beberapa lawan orang-orang nah, makanya dulu ujar Imam Mawardi dalam ada dunia din, ujar sidin dahulu ketika orang-orang ingin menghukum orang-orang cerdas bila orang-orang cerdas itu dihukum kayak apa caranya yaitu mereka itu ditempatkan di kampung yang sekampungan orangnya bungul diasingkan tapi khusus di kampung yang di situ dikumpulkan orang-orang nang jahil. Sekampungan tuh modelnya orang jahil, cari nang mana paling jahil di tiap kampung, kumpulkan di satu daerah. Lalu nang ini yang pintar tadi andak di situ, itu jadi Imam Mawardi bakal pusang nang pintar. Karena Karena apabila sesuatu didekatkan dengan api, bukan sesuatu itu yang memadamkan api, tetapi api yang akan membakar sesuatu itu. Nah jadi ketika kita melihat orang dikuasai oleh kedunguannya, oleh kebodohannya, lalu kemudian tidak bisa melihat yang mana hak, lalu kemudian tetap berdiri di atas kebatilan mereka, maka sadarkanlah mereka. Berdakwahlah kepada mereka, dengan cara apapun berdakwahlah kepada mereka supaya pesan-pesan nabi itu sampai. Jangan kita terburu-buru berdiri untuk memerangi mereka terkecuali hujah sudah disampaikan, kemudian agama tetap direndahkan, kemudian bahkan mereka ingin memerangi kita. Nah itu lain ceritanya, itu berbeda kasusnya. Jelaslah. Baik. Dikatakan walam yujahid nabiun wa ummatuhu ma jahadal mustafa wa Tidak ada satu orang pun nabi yang memiliki semangat yang melebihi Nabi Muhammad di dalam jihad karena Allah. Jadi setiap nabi yang akan akan berjihad tetapi tidak ada satupun yang menyamai jihadnya nabi. dan tidak ada satu umat pun yang berjihad melebihi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa summiya bihi sallallahu alaihi wasallam li hirsihi alal jihad wa musara'atihi ilaih dan nabi Muhammad itu juga disebut sebagai nabi nabiul malahim yaitu karena beliau itu sangat memiliki semangat apabila sudah datang seruan jihad dia akan berdiri Nabi Muhammad itu apabila sudah sirin memakai baju perang sin pantang untuk melepas baju itu sebelum bertemu dengan musuh sebelum Allah tetapkan apa yang akan Nabi dapatkan Nabi apabila sudah terpakai baju perang kada bakal sirin lepas lagi makanya ada ulun berisi kawan Dulu di Malaysia. Malaysia Tapi di Indonesia banyak, banyak, banyak. Ada, satu ada satu klan, klan dari bangsa Arab, Arab, Arab itu Orang Yaman itu namanya Bajrai ya Ada kawan ulun itu orang Malaysia namanya Muhammad Bajrai 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 Bajaro, Bajrai Bajrai Atau apapun sebutannya Bajrai Nah Bajrai itu Asal muasal yang disebut Bajrai Itu karena dulu mereka memiliki datu Inya itu artinya apa? Artinya mengalir dengan begitu derasnya. Deras bila mengalir banyu itu deras. Makanya ada istilah bima jari Jadi dengan air yang mengalir. Kenapa disebut bajray? Karena dulu datuk mereka itu kada bisa mendengar seruan jihad. Bila mendengar jihad saking semangatnya langsung lari mendekati di mana seruan itu diserukan. Bila di masjid diumumkan bersiaplah hayya alal jihad, bersiaplah untuk berjihad, mari kita beri langsung kada ada urusan ibarat betatak rambut kada tuntung ya stop. Langsung mendatangi seruan jihad. Saking lajunya bila bertu langsung lari mendatangi di mana jihad itu dikumandangkan. Nah sehingga sampai hari ini anak cucunya disebut dengan bangsa Bajra bajre. selalu ada asal usul di dalam marga itu. Nangkaya Habib Abdurrahman as Sakaf segaf. Segaf itu kan diambil dari kalimat sakfun, sakofa. Sakof itu artinya atap. Atap itu di mana-mana di atas kan. Atap itu paling atas sudah. Setinggi-tingginya rumah paling atas itu pasti atap. Karena dulu Al Habib Abdurrahman Segap ini sekafal wilayah. Semua wali yang ada di zaman itu berada di bawah beliau. Jadi beliau itu adalah atapnya para wali di zaman itu. Beliau adalah pucuk pimpinan wali yang tertinggi di saat itu. Jadi semua wali berada di bawah beliau. Makanya disebut dengan sekafal wilayah. Beliau mengatapi semua awliya, menaungi mereka. Semua awliya berada di bawah sini. Tiga sampai hari ini anak cucu beliau disebut dengan as-segaf, as Cuma ini as-segaf ini pecah lagi macam-macam pulang -macam ke bawah. Al-Aidrus dari segaf, Al-Atas dari segaf, bin Abu Bakar dari segaf, dan begitu seterusnya. Baik sudah. Itu kita kada terlalu ini sampai sini habis nama Nabi nabi Yul Malahim. Jadi jangan dipahami Nabiul Malahim itu dengan kalimat hanya suka. Maksudnya itu Nabi apabila sudah datang perintah berjihad maka beliau akan mendatangi perintah itu dengan begitu semangat. Beliau akan menyongsong perintah jihad itu dengan sangat semangat dan Nabi tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para para ulama kita, para aulia kita, apalagi para ambia mereka ini hanya memiliki satu rasa takut yaitu takut kepada Allah sehingga ketika mereka memiliki rasa takut kepada Allah tidak ada satupun rasa takut yang akan menakut-nakuti mereka maka mereka, mereka kada perlu apapun karena mereka kada pernah takut dengan apapun selain Allah makanya jangan pian bingung melihat orang 300 dalam perang badar 313 berhadapan dengan 1000 musuh terkadang 1000 pasukan berhadapan 3000 musuh 3000 pasukan berhadapan dengan 10.000 puluhan ribu berhadapan ratusan ribu ya kan jangan heran karena mereka tidak pernah takut dengan jumlah yang begitu besar ujar Habib Muhammad laisat min adat walakin min malikil ahad ujar sidin bukanlah kekuatan kita dari banyaknya personil bukanlah kekuatan kita dari banyaknya jumlah tetapi kekuatan kita bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Bila kita bisa bujur-bujur merasapi itu kekuatan kita datangnya dari Allah, maka kadada orang yang akan bisa menakut-nakuti dia. Baik.